Dalam bahasa Inggris, kentang disebut potato. Ternyata kata potato berasal dari kata patata, bahasa Spanyol. Kids, siapa nih yang suka makan kentang? Kentang merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Kentang termasuk sumber pangan yang banyak mengandung karbohidrat. Bahan pangan ini cenderung mudah diolah, direbus, panggang, goreng. Nah, sekarang kita lihat fakta menarik dari kentang yuk. Setara dengan nasi. Kentang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sama seperti nasi, gandum, dan pasta. Meskipun tinggi karbohidrat, kentang tetap mengandung vitamin dan mineral. Bisa berubah warna. Kentang bisa berubah warna menjadi hijau jika terlalu lama di bawah sinar matahari. Maka kita sebaiknya menyimpan kentang di tempat kering dan gelap yang enggak terkena sinar matahari. Banyak nama panggilan. Dalam bahasa Inggris, kentang disebut potato. Ternyata kata potato berasal dari kata patata, bahasa Spanyol. Sejak 8.000 tahun sebelum Masehi, suku Indian Inca di Peru telah melakukan budidaya kentang sekitar 8.000 sebelum Masehi hingga 5.000 sebelum Masehi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kentang sampai ke Eropa dengan kapal serdadu koloni Spanyol atau conquistador Spanyol sekitar tahun 1570. Saat itu mereka menanam kentang di Spanyol untuk pakan ternak. Kentang menjadi bahan langka. Kentang dapat menjadi berbagai camilan, salah satunya yaitu keripik kentang. Jepang sempat mengalami kelangkaan keripik kentang karena ladang kentang di negara itu rusak oleh badai. Selama kelangkaan itu, keripik kentang seharga Rp24.000 naik menjadi Rp150.000. Makanan pokok di Irlandia. Masyarakat Irlandia memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok mereka. Produsen kentang terbesar. Berdasarkan facts.net, Tiongkok menjadi produsen dan eksportir kentang terbesar di dunia. Setelah itu, negara India, Jerman, Ukraina, Rusia, Polandia, dan Amerika Serikat. Bisa menyembuhkan luka. Kulit kentang bermanfaat alami sebagai penyembuh luka dan mencegah pertumbuhan bakteri. Kulit kentang juga membantu pertumbuhan sel. Banyak jenis dan kandungan vitamin. Ada 5 jenis kentang yang cukup populer di dunia, yaitu Russet, Yukon Gold, Kennebec, Desire, dan Fingerling. Selain banyaknya jenis, kentang juga memiliki beberapa kandungan vitamin seperti vitamin B6, vitamin C, vitamin E, vitamin K, dan mineral seperti potasium, magnesium, dan fosfor. Nah, itulah beberapa fakta menarik kentang berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!